Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Barito Selatan dan atas nama pribadi dan keluarga, saya Haji Suryadi Tamsi Mukri, Sarjana Hukum, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Barito Selatan. Saya Fadlan Di Ahmad, Ketua Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Barito Selatan. Saya Burhanuddin, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Barito Selatan. Menghimbau kepada seluruh masyarakat Barito Selatan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden dan juga Pak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah agar kita tidak mudik, dan juga bahwa dalam pelaksanaan ibadah agar kita mengadakannya di rumah masing-masing agar mengikuti anjuran pemerintah, dan juga tidak melaksanakan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah. Marilah kita laksanakan di rumah saja, dan semoga kita bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya, dengan begitu kita akan melindungi seluruh keluarga kita, melindungi masyarakat kita, sampai kita bisa mengalahkan COVID-19 ini di Kabupaten Barito Selatan. Dengan ini menyampaikan bahwa dalam rangka upaya kita bersama melawan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dengan ini saya menghimbau kepada warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Barito Selatan wajib untuk mematuhi dan mentaati himbauan pemerintah bahwa semua pelaksanaan kegiatan ibadah keagamaan wajib maupun sunnah dilaksanakan di rumah saja. Ikuti protokol kesehatan, sering-sering mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan tidak perlu bersalaman dengan siapapun. Sekian dari kami, semoga kita tetap bisa bersatu, kita bisa menjaga kesehatan dan juga social distance dengan baik, dan juga physical distance agar menjaga jarak, selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, dan juga melindungi masyarakat kita dengan baik. Terima kasih.